jadi ini makanannya 10.000 pakai rendang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bridge Go Channel. Jadi kali ini kita mau makan di Max 10K yang ada di Puncak. Kita cobain ada apa ya. Oke, ikutin terus. Nah, ini dari parkiran motor di bawah. Kita bisa naik tangga. Ini gak harus dari depan. Itu ada air mancur. Ini Max 10K. Ini kita lihat paket-paketnya. Jadi enggak semua 10K ya, ada yang 12 sama 15, tapi rata-rata semua 10K. Mas, nasi rendang ya? Ada? Ya. Mas, kalau air putih atau itu di mana? Itu udah free, sudah sana. Free ya? Ya. Oke. Makasih, Mas. Ini ya, Mas? Ini bayarnya di mana? Bayar di Mas. Langsung ke sana aja. Ini menunya? Ya. Kalau ini? Kalau ini tambahan. Kalau mau ditambah. Oh, tambahan. Oh, berapa harganya? Ini nasi rendang. Telurnya berapa, Mas? Telur 5.000. Masak kalau basah? Basah 10.000 paket. Iya, Mas. Lantai 2 bisa? Bisa. Kalau makan di lantai 2 bisa. Lantai 2 aja. Ada lagi tambahannya? Udah nggak ada? 20.000. Iya. Sendoknya di lantai 2 ya? Sini, sini. Oh, ini ya. Ada jus, ada es teh manis. Jusnya berapa? 10 ribuan minuman kita, Bu. Oh, semua sama. Dari kopi sampai jus 10.000. Dan kita ini ada bonnya, kita mau coba ambil ini free. Air putih. Harusnya pakai wadahnya mah ya. Nah, jadi ini makanannya 10.000 pakai rendang. Rem porsinya udah kayak gini. Ini juga sama. Porsinya pokoknya udah kayak gitu diambilin dan free teh tawar atau air putih. Air putih bisa bebas, air dingin, air biasa atau air panas. Ini bonnya. Dan sini bisa di lantai 1 dan 2. Ini yang di lantai 2 nya kayak gini. Langsung bisa ngelihat jalan raya. Ini dapat. Ini di lantai 2 yang luar. Jadi ini kan di lantai 2 ya. Di lantai 2 yang outdoornya tuh ngarah ke jalan raya dan ini view-nya bagus banget. Kalau view dari sisi sebelah kanannya tadi, view sebelah kanannya ini ada villa juga.
Gila apa ya, ini ada kolam renangnya tadi, ada playgroundnya buat main-main bola, main anak-anak, main basket, main apa lagi tadi namanya? Ayunan. Nah, ini enak, recommended sini kalau ke puncak, ada angin, angin-angin juga, gak gerah. Itu benar-benar bagus view-nya, kayak lukisan, seolah-olah makanan yang murah, terus bisa nunggu kalau misalnya dibuka atau tutup jalur, mending makan dulu sini, murah meriah. Dan ini juga bisa di dalam ada yang sofa juga, ada yang kursi juga, enak sih ini, pokoknya recommended. Terus panjang ini tuh gunung semua, bukit semua, bagus, top. Ini interiornya di lantai 2. Oh, tadi kita yang di sana kan, di outdoor interiornya, dan bagian dalam. Ini sejuk juga ya, walaupun di tangganya dari bawah di lantai 1. Ini mau mengisi air di sini bisa, atau di bawah. Dan ini toiletnya, bisa bersih. Ini di lantai 3 nya nih. Oh, ini lantai 3 nya nih. Bagus juga nih, bisa lihat-lihat, ini ada orang yang mancing di bawah. Lumayan juga, udah bar aja lantai 3 tuh bar ya katanya. Oh, ini toilet nih, lantai 3 toiletnya kayak gini. Lumayan. Kita turun lagi, oke? Ya, sekian review makan di Max 10K di Puncak. Terima kasih yang telah menonton. Silahkan subscribe bagi yang belum subscribe. Dan terima kasih bagi yang sudah subscribe. Dan nantikan terus video-video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.